do cutis, né? Rasiwa. Rasiwa. Itu otak ke urat? Otak. Yang minggu depan lagi sakit dia sih. Ini tak apa-apa sangat.
Letak je. Letak atas tangan saya. Nah, okey. Ni pun relax je. Lepaskan. Pun tak payah buat apa-apa. You biarkan dia longgar-longgar macam ni. Saya buat kan. Relax je, tak payah buat apa-apa. Ha. Biar saya gerakkan kaki.
Saya sudah kurus banyak 8 kilo bilang. Sejak bila? Sampai suami saya meninggal. Berapa bulan? Sekarang sudah masuk 4.5 bulan. 4.5 bulan kurang 8 kg. Banyak tu? Banyak. Ada makan tak? Makan. Kurang selera? Ya. Lipat-lipat dah balik bulu ni. Selalu dia makan pun dia tak mau makan sekarang. Tak boleh makan banyak. Sikit saja. Tidur lena tak? Lena lah. Cuma selera tu tak okey sangat lah. Balik ada buat kerja banyak ke? Tak. Hari ni keras, keras je otak tu. Keras. Ini pun keras, ini pun keras. Tak ada, saya sapu rumah saja tadi. Saya buat vacuum belum. Tak pakai vacuum. Tak pakai vacuum. Ha, tapi tak ada teruk lah. Sikit-sikit je saya sapu. Tak ada buat kerja pun.
Tanam-tanam ada? Ada lah, situ saya tak tahu. Tak ada? Tak ada. Orang tua punya badan macam ni lah. Dia punya otot semua dah keras, badan dah keras kan. Sakit pun dah lama. Baru boleh cari ubat. Dulu sakit, kenapa tak cakap? Dulu tak jumpa dia punya kedai. Dia belum datang sini eh? Belum datang sini, ni kedai belum buka. Kedai ni nak lama. Dah lama? Dah 6 tahun kat sini. Ya kan? Masa saya jalan ke? Saya tak tahu jalan. Ini pun saya tak tahu. Ini saya punya sister-in-law yang cakap ni. Oh, dia dari Johor, tapi dia tak dekat Johor. Macam mana sister-in-law tahu pasal kita? Sebab dia buat dekat Johor sana. Itu saya punya anak, dia carilah dalam dia bagi tahu dia buat itu kiropraktik lah. Jadi actually saya pun tahu pasal itu alternatif. Saya adalah beberapa saya baca kan. So tengok you punya paling dekat sini. Yang paling penting you punya rating saya tengok. Paling okey lah. Dekat-dekat lah, tapi nanti kita nak pindah lah. Yang tu kan tadi tu kan. Kamu tekan lagi sedikit. Otot-otot sakit lah. Itu apa tu? Otot juga. Saya cakap hari ni macam semua tempat sangat tegang. Sebab kadang-kadang saya tahan sakit kaki ni. Kaki tu bila dia sakit kan, saya tahan lah. Tahan macam mana? Saya duduk ke apa ke beli. Jadi dia akan sakit. Ada makan ubat ke? Tak ada. Tak ada lah. Bersarap tak ada. Tapi dia punya saraf lah. Saya pakai. Tu lah. Sakit lah. Tapi dia nak tidur malam tu. Tangan sebenarnya memang sakit. Mungkin sebab tu saya salah sikit. Angkat tangan dia tadi. Tentang kat situ. Ada mengiring sebelah ni kok? Sebelah sini tak ada mengiring. Saya terlentang saja. Kalau cedera keras, try guna yang bantal lembut. Oh, pinggang tu sama kok. Lembut sangat ya? Pinggang memang sakit lah dah 3 hari. Pinggang tu menahan dah lah. Ya. Kalau aku rasa ni. Rasa ni terasa ya? Nah, tu lah kanan tu sakit. Ada jatuh ke, Mak? Tak ada lah. Tak ada angkat berat ke? Tak ada. Ya? Ha. Ada rasa macam minggu ni ada buat aktiviti baru ke? Aktiviti yang lain ke? Tak ada. Ya, sebab memang rasa lain macam ni. Tak macam sebelum ni pun. Tak ada. Tak ada. Sakit sampai ke kaki ni. Hari tu tak sakit macam ni pun. Okay.
kalau kita macam tengah tidur, dia tegang simpung, macam simpung mengkarung tu, kenapa ya? Oh, dia tarik kat mana? Sekarang daripada bawah lututnya, dekat betis tu. Oh, situ. Kat betis ni, normal lah. Sampai ke bawah. So sebelum tidur, make sure kaki rendam dengan air panas dulu. Tak ada mali kan, air suam tu kan. Tampak kaki dah Satu kaki ni lah, satu kaki ni dalam mali tu kan, mali panjang kan. Duduk je, so bagi satu betis ni rendam dalam air mali, air suam. Jangan panas sangat kan. Buat dalam 5 minit pun okey dah, setiap malam kena buat. Sebab hari dah buat kerja rumah, sebanyak berdiri. Lepas tu cuaca sejuk juga, boleh kacau lah. Hari-hari hujan ni. Mungkin sejuk lah tu. Cuaca sejuk, tambah pula malam lagi sejuk. So make sure tidur malam pun berselimut ya. Lepas tu lah kanan tu sakit lah. Yelah, macam pegang sikit tu terasa ni. Ada tidur banyak mengenai kanan ke? Tak ada. Teruk sangat ke dah? Sebab kita pegang sikit pun dah rasa tak selesa. Rasa macam memang elok kena buat mesin hari ni. Kita buat mesin tarik pinggang ya. Ni kira macam baru-baru lagi kan? Baru 3 hari kan? Kaki sebelah kanan ni sakit. Saya berjalan juga. Itu yang sebablah kiri tu jadi sakit. Dia tegang tu. Itu kita panggil macam composite lah. Maksudnya kanan kita sayang, kita guna yang kiri punya lah. Itu cuma bahagian sini je, bahu sini. Itu pun sikit je pegang ni. Kalau nak pumping dengan bahagian bawah tadi, bahagian bawah ni paling sensitif. Yang ni okey lagi ni. Okey. Terus mengirim pandang sini sikit kepala. Okey. Alright, good. Okey, selak sikit ya kain. Okey. Lengkok kaki depan. Saya tarik sikit ya. Okey, tarik nafas. Memang kalau kuat bunyi tu memang maksudnya memang sangat-sangat stiff. Sangat-sangat stiff, maksudnya sangat-sangat tulang tu macam dia terlalu bengkok di dalam. Yang sakit tu. Itulah tu yang biasa pegang sikit pun saya terkejut juga. Itu stiffnya. Allah, untuk bunyi yang macam keras. Ke belakang sangat pula tadi. Ada pas sikit. Okey dah, betul lah. Okey, tarik nafas. Betul lah, okey lah. Tarik nafas, hembus. Okey, good, relax je. Okey, baring melentang. Tengok bahagian kanan. Ada bunyi bahagian kanan je, kiri okey. Okey, kepala tengah sikit. Kita buat leher pula. So, leher dah okey. Bahagian punggung pula tu dah tangan pula. Sebab dia nak balancekan bila jalan, bila kaki kiri tu sakit kan. Yang kanan tu kena. Kanan tu macam dia terlebih sikit lah. Okay, relax lah.
Ini pun okey. Yang ni memang tengah sebab kerja rumah lah. Angkat barang banyak guna kanan semua. Hari tu fizio ada urut bahagian betis kan? Eh? Ha. Ada lenguh tak bila balik tu? Okey, lepas tu hari yang pertama tu sedap okey dia rasa macam ringan. Masa kedua dia jadi balik. So maksudnya setiap malam memang kena ada buat letak kaki dalam air panas lah, rendam je lah. Maksudnya bila hari pertama okey, hari kedua saya rasa lagi. Maksudnya memang bahagian urat saraf, bahagian laluan otot tu dia tersekat lah. So kena hari-hari buat dia eh. Okey, saya nak tarik bahagian bahu ni. Tangan kiri pegang kaki kat tepi tu. Okey, relax ya. Stretching dia sikit ya. Rasa tak? Boleh lagi ya. Sakit lagi. Rasa dia tarik kan? Okey, biar dia rasa dia tarik. Ini memang untuk stretching bagi otot yang tegang tu lah. Oh, semua sendi bunyi ni. Ada perah santan ke? Tak ada, tak ada masak. Tak ada masak santan lagi. Ada ni, tangan dia ada rajin macam perahkan buruk ke? Pusing-pusing tangan macam buat perahan aja ke? Ada. Yeah, sebab Emma rasa bahagian sini sendi ni pun macam ada je. Dia macam, sebab tu lah kita dua ni, dia patutnya selari macam ni. Tapi bila kita rajin pusing-pusing dia, dia boleh macam, macam tertindih. Macam tu. So Emma rasa ni. Kalau rasa macam tak mampu nak buat perahan lagi dah, jangan rajin-rajin buat macam tu tau. Tak bagus untuk sendi sini. Pijak je guna kaki ataupun guna dryer je dah. Ya? Jangan paksa dah tangan ni. Dah penat dah. Kiri okey tengok. Kiri okey ni. Sebab kiri jarang guna. Semua bunyi. Bunyi tu tak elok. Bunyi tu maksudnya petanda untuk kita macam bagi tahu tak cukup rehat. Maksudnya macam overuse juga. Oh, kaki pun bunyi. Okey je pergi dengan orang lain. Kita buat bunyi ni. Banyak berdiri. Betul macam berdiri. Ini kepala. Betul tu bantal. Okey, bawah sikit. Tinggi sangat tu. Bawah lagi. Lagi bawah. Okay, good. Okay, sekarang saya tak pinggang punya ya. Angkat punggung. Okay, good. Hari ini. Berapa minit? Hari ini kita buat lama sikit ya. Dalam 25 minit. Kalau tak tahan, kalau rasa macam lenguh sangat tu, panggil dia loceng tau. Okay, relax. Nasib baju tak licin. Okay, angkat punggung lagi sikit. Okay. Dah. Boleh lah. Okay, try rasa ketat sangat ke? Ketat sangat ke saya ikat ni? Tak, okay. Okay je. Kalau ketat, tak okay kan? Tak, aku tak selesa orang nanti nak bernafas tu. Oh, baju tu tak turun ke bawah? Tak. So, tak nak dia tarik sekali. Oh, ya. Okay tak ni? Boleh. Yang penting boleh bernafas lah. Dah tak rasa ketat sangat sampai rasa tak selesa ke. Boleh je. Okey, bahagian atas pun lah. Tangan kat tepi. Ikat tadi. Ikat atas bawah kita ikat. Sekejap saya selak baju eh. Okey tak macam ni? Boleh ya. Baju tak apa. Macam kena seksa. Saya
rasa demi kebaikan tak apa. Kita buat lama sikit tau. Ada tak orang yang dah habis 20 kali dia datang lagi? Ada, itu kita panggil maintenance lah. Maksudnya dia tahu yang dia perlukan rawatan macam ni. Sebab contohnya macam orang bekerja, orang si rumah, dia tahu kat rumah dia sibuk jaga anak-anak dia ke, masak dia kan. Tapi nak betulkan balik lah. Kan nak maintenance balik. Macam kereta je, ada juga servis dia kan. Badan kita lagi nak kena servis. Hari-hari kita guna. Sama pula macam kalau rajin buat kerja rumah. Okey, selesa eh. Kita letak bantal bawah, tutup. Dia belah. Adjust dia punya kain kejap. Selesa. Okay. Kaki tu saya nak tarik. Okay. Disebab dia tarik kuat tu. Okey, kita start sekarang. So dalam 25 minit juga tau. Kalau tak selesa ke apa tu, panggil terus kita eh. Tak selesa macam mana? Macam rasa macam dia tarik kuat sangat ke, sampai rasa macam Dia nak tarik. Mak. Kan kita pernah buat sebelum ni. Mak, sebelum ni mak buat tu lama sangat kot. Mak dah tak ingat. Dah lama dah. Okey, kita start sekarang. Bismillah. Apa-apa panggil je tau. Kalau mak mengadu apa-apa ke, panggil loceng ya. Kita lampu ya. Bagi dua. Macam budak kena bodoh.